Assalamualaikum, hai, welcome to Back My YouTube Channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Rahasia Natural. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau kasih tips cara membuat day cream racikan yang bisa membuat wajah menjadi putih dan glowing. Ini tuh bener-bener cara membuatnya sangat mudah. Sebelum itu kalian bantu like dan subscribe video ini dulu ya. Oke, biar gak kelamaan kita langsung lihat aja bahan-bahan apa yang akan kita gunakan di video berikut ini. Nah, untuk bahan yang pertama kita menggunakan Kelly. Untuk Kelly sendiri ini berfungsi untuk menjaga kecantikan kulit wajah agar tetap bersih, halus, bercahaya, terlihat awet muda, berseri, dan juga dapat digunakan sebagai alas bedak, juga dapat melindungi kulit dari sinar UV. Nah, untuk Kelly sendiri ini sudah aman dan berbadan pom ya, tidak ada Kelly yang menggunakan merkuri ya teman-teman. Jadi ini aman banget untuk digunakan. Bahan yang kedua di sini ada Fair & Lovely. Nah, untuk Fair & Lovely ini adalah sebagai pelembab dengan whitening agent dan ini tuh berfungsi untuk membuat wajah kita menjadi glowing, mencerahkan kulit, membuat kulit menjadi bening bercahaya dan melindungi kulit dari sinar matahari karena ada UVA dan UVB. And Lovely ini bisa kalian dapatkan seharga Rp5.000 dengan isi 15 gram. Kalian bisa juga dapatkan saset seharga Rp2.000. Nah, untuk bahan yang ketiga kita menggunakan aloe vera gel. Untuk aloe vera gelnya kalian boleh menggunakan merek apapun. Nah, untuk aloe vera gel sendiri ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa seperti yang kalian tahu ya. Nah, kita langsung masuk ke cara pembuatan. Kalian siapkan wadah kosong seperti ini. Aku menggunakan pot krim seperti ini ya. Kita bikinnya itu sedikit-sedikit aja. Aku siapin spatula juga buat ngaduk. Untuk yang pertama kita ambil kelinya dulu. Kalian bisa lihat di sini kelinya udah sering aku pakai untuk membuat day cream. Untuk kelinya kita ambil secukupnya aja. Jadi takarannya harus sama nantinya ya. Aku menggunakan sendok kecil ini, yaitu satu sendok spatula mini ini. Kemudian kita tambahkan Fair & Lovely. Untuk takarannya harus sebanyak dengan kelinya tadi. Jadi harus 1:1 ya, harus sama. Kemudian yang terakhir aloe vera gelnya juga harus sama takarannya seperti si Kelly dan si Fair & Lovely nya tadi ya. Jadi memang harus 1:1:1. Kemudian kalau udah seperti ini kalian aduk sampai teksturnya itu benar-benar tercampur rata dan lembut. Jadi jangan sampai menggumpal-gumpal ya. Nah, kira-kira selembut ini ya teman-teman. Nih, kalian bisa lihat teksturnya dan ini udah bisa langsung digunakan. Oke teman-teman, jadi ini wajah aku sebelum menggunakan day cream. Nah, untuk penggunaan day cream ini pastikan wajah kalian itu dalam keadaan bersih dulu. Kalian boleh menggunakan step-step skincare seperti biasanya. Contoh, step pertama kalian menggunakan toner, kemudian step kedua menggunakan serum, lalu yang ketiga kalian boleh menggunakan day cream yang kalian buat tadi ini. Nah, aku sudah menggunakan toner dan juga serum. Sekarang aku mau menggunakan day cream yang udah aku racik ini ya teman-teman ya. Yang aku racik, jadi wajah aku tuh udah kayak gini. Tapi wajah aku ini bukan berminyak loh ya teman-teman. Jadi ini tuh emang glowing karena emang aku tuh rajin melakukan dan menggunakan bahan-bahan yang aku buat sendiri. Nah, kalau kalian mau lihat bahan-bahan apa yang aku buat, kalian bisa scroll-scroll di YouTube aku Rahasia Natural. Di situ aku membuat masker dan macam-macam ya. Dan ini tuh hasil yang aku rutinkan. Aku selalu pakai secara rutin sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Langsung aja ya, biar kalian lihat nih. Tuh. Oke. Jadi kalau ngaplikasiinnya itu setiap pagi ya, sebelum. Nah, ini nanti aku jadikan perbandingan ya. Jadi yang di sini pakai, di sini enggak. Kalian lihat sendiri perbandingannya. Ini tuh enggak bakal abu-abu di muka, teman-teman. Jadi kalian lihat sendiri ini tuh bakalnya jadinya tuh putih glowing gitu loh. Nih. Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah, wow. Nih, yang udah pakai, ini yang belum pakai. Nih, yang pakai day cream bikinan aku tadi. Ini nggak pakai. Dan ini tuh bukan berminyak. Ini emang glowing. Wow. Tangan aku putih kok. Jadi nggak bakal bikin abu-abu di muka, nggak bakal. Muka. Iya kan? Nah, buat teman-teman yang mau order barang-barangnya ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box ya, dan kalian bisa racik sendiri day cream buatan kalian. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja dulu tips kali ini dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya. Assalamualaikum.